Assalamualaikum, ketemu lagi di channel teknisi rumahan. Kali ini ada servisan HP Oppo F9 mati. Langsung saja kita bongkar untuk mesinnya. Ini HP-nya mati plus TS dan LCD-nya sudah pecah. Langsung saja kita bongkar, tidak usah banyakkan ngemeng, tidak usah banyakkan bicara, langsung saja cus videonya. Saya coba copot baterainya untuk soketnya, kita pasang kembali, coba kita nyalakan apakah masih bisa hidup atau apa penyebabnya ya. Ternyata masih normal maksudnya masih hidup, cuman LCD nya seperti itu. Coba saya cek dulu semuanya, kalau sudah berarti tinggal ganti LCD saja. Kita tanyakan dulu kepada yang punya HP kira-kira mau enggak diganti LCD nya gitu.
Alhasil semuanya terlihat normal dan orangnya juga mau untuk ganti LCD, maka saya akan membelikan spare part LCD-nya sekalian sama pasangnya juga ada di video ini ya, sekalian saya gabungkan untuk pemasangannya. Silahkan disimak sampai selesai untuk videonya. Proses untuk membuka LCD-nya, kita buka dulu untuk baterainya. Kemudian kita copot soket LCD dari motherboard.